What's up guys? Kembali lagi dengan My Experience YouTube channel. Ini adalah hari kedua saya di Yogyakarta ya. Saya tadi sudah pesan makan guys. Wah, mantap. Sudah datang guys. Belum dulu. Saya sudah pesan makan guys, dan ini kita coba ayam bakar yang di Jogja ya. Tadi saya belanja sekitar segini guys. Nice. Saya sekali makan guys. Oke. Ini ada telur bakar. Terus ini ada tempe dan tahu bakar guys. Semuanya serba bakar ini. Sombong amat. Terus ini sambal petai guys, sambal petai, mantap. Ayam bakar dan ada petainya, beneran ada petainya guys. Ada sambal, ada petai nih, kelihatan gak? Damn! Gak, mantap. Ayam bakar, sambalnya pakai petai, mantap, bakar ini guys. Terus yang terakhir ini ayam goreng. Iya, mantap. Oke, kita buka yang ini guys. Ini tempe dan tahu bakar, kelihatan guys. Tempe ini dan tahu bakar, pokoknya serba bakar guys lah. Dan ini ini telur guys, telur bakar. Jatuh guys. Jatuh guys, telurnya. Kita makan guys. Pakai sendok nggak usah lah ya. Pakai tangan aja. Kalau orang Sunda mah kebiasaan pakai tangan. Ini udah dicuci guys. Oke. Duh, mantap. Ini ayamnya dikasih dua guys, bonus kayaknya nih. Wow. Ini kan dadanya nih, dadanya. Ini dadanya kan lumayan gede. Terus dikasih juga sayap guys. Wah, bonus ini kayaknya. Biasa rezeki ada anak soleh guys. Iya. Oke, kita coba makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu guys. Tempe guys, ini kayaknya tempe bacem nih kayaknya. Enak guys tempenya. Tempe bacem ini. Sebenarnya ini bukan tempe bakar ya. Kayak ke tempe bacem, cuman di orderannya itu namanya tempe bakar. Padahal ini kalau saya rasa-rasa ini tempe bacem ini. Kalau tempe bacem kan, nah ini kayak gitu rasanya. Who are you? Okay. Kita coba ayamnya ya. Ayamnya lumayan enak. Seperti ayam bakar biasa ya. Pakai madu, ada manis-manisnya. Cuman kalau sama yang masih inget gak waktu nasi Padang kemarin, nah kalau nasi Padang kemarin itu nasi ayam bakarnya wangi, kalau yang ini nggak terlalu kecium wanginya ya. Kalau yang kemarin emang beneran wangi ayam bakarnya. Kalau ini kalau dari wanginya nggak terlalu kecium, cuman rasanya enak sih lumayan ayam bakar madu ya.
Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Susah juga guys. Alhamdulillah kenyang guys. Ya, cuman ini ada tempe. Ada tempe satu lagi guys, sama telurnya, sama telur belum kemakan, paling nanti aja dijadiin cemilan buat siang. Ah, biar gak jajan siang ya. Baca. Kalau anak anak rantau itu kan harus ngirit guys, aja. Orang harus ngirit makan seadanya. Oke, jangan lupa saksikan terus petualangan saya di My Experience YouTube channel. Oke, sekian dulu video dari saya. Selamat siang, bye bye, see you later.